Sudah hampir seminggu Medan dilanda hujan. Mau nanti satu harian hujan terus dari pagi sampai ketemu pagi. Mau ke kamar mandi pun takut. Takut bukan gara-gara ada hantu ya. Tapi karena saking dinginnya mau mandi pun rada-rada menggigil. Mau tidur pun kedinginan. Medan udah kayak serasa di beras tagih gitu loh dinginnya. Jadi saya buka Google, saya ambil sumber dari Detik Sumut. Wilayah Kota Medan dan sekitarnya terus dilanda hujan belakangan ini. Apa sebabnya? Kepala Bidang BMKB Kota Medan, Wilayah 1 Medan, Ibu Eri Dawati mengatakan hal itu terjadi karena wilayah Sumut, khususnya pantai timur dan lereng timur, terkena belokan angin dan konvergensi akibat adanya sirkulasi siklonik perairan barat daya Kalimantan. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah tersebut banyak mengandung massa-massa udara basah sehingga banyak terjadi pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi kalau kita bepergian, gunakanlah mantel, jaga kesehatan, karena ini musim hujan kan. Dan kita berharap semoga musim ini berganti ya kan, jadi normal kembali, ada musim panas juga. Dan yang berkendara di musim hujan gini ya, selalu berhati-hati, selalu, karena jalanan licin. Oke, kita selamat semua di perjalanan. Thank you all.